So you find them here. Then after that we see the citadel, Qal'a, citadel. See the many different ancient civilizations are still standing there. After citadel, see theater. Then Ahl al-Kahf. So you know the story of Ahl al-Kahf. They sleep around 309, you know, years. Some of them, sometimes 300, you know, years. Then they come back again. One of the come back again, and they find the other, they found, you know, different people. And you see the with their dog, and you see the cave. The cave is still standing there. And we have a mosque there. If we have, you know, dhuhr, we pray there. If we have dhuhr, if you like, we pray there. Then after that, we go down to Dead Sea. Dead Sea, we have also lunch there. See, the buildings are everywhere. The buildings built by local stones. We have many local stones are in Jordan. We have limestone, red marble, white marble, sandstone, basalt, flint. All of them are local stones. And all our buildings around us built by local stones. So the hotel is not far away from here, around 5 minutes. 2-3 minutes, our hotel. Just for breakfast? Yeah, we come here for breakfast in the hotel. Then after that, after the breakfast, same bus, same guide, same driver. We go together down to the citadel. Then from citadel, theater, show you, you know, the palace. Then after that, we go to Ahl al-Kahf. The city of contrast. Namali madi Amman, Amman. Amman, both in Bahasa Malay and Bahasa Arabic, sama-sama. Means what? Peace. Aman. Aman, ya Rabbi, aman. Tidak ada masalah. Alhamdulillah, as brother said, 2% the orang di Jordan, Nasrani. Nasrani and Muslim live together peacefully in harmony. Tidak ada masalah tu. So inshallah, it is way behind. There is really so much to say about it, but inshallah, I would like to explain about Ashabul Kahfi or Ahlul Kahfi. Tercatat sudah dalam sejarah 7 pemuda yang beriman melarikan diri ke dalam gua demi menyelamatkan iman. Disangka tidur hanya sehari, rupanya 309 tahun. Zaman bertukar beberapa kurun, di bumi bersejarah urun. Pergi tempat pergunungan. Tuan-tuan pergi tempat semua kawasan pergunungan. Bukit-bukit pasal tadi kan. Zaman dulu kawasan kosong ni, zaman dulu kira-kira sebelum lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dah 1400 tahun lebih. Jadi apabila pemuda-pemuda ini 7 orang pun berjalan, nampak satu peladang. Peladang yang pemuda tanya, ada tak tempat ni tempat nak berehat yang bersembunyi? Peladang pun kata ada. Dia pun suruh anjing dia tunjukkan. Anjing dia pun dah biasa. Anjing pun temankanlah 7 pemuda ini sampai ke gua ini. Jadi mereka pun bila dah sampai kat gua ini, mereka pun tidur pasal penat. Dah mungkin dah keluar dari kampung dia satu hari satu malam dah. Jadi mereka pun sampai kat sini tertidur. Tertidur mereka ni, 7 pemuda tu dengan satu ekor anjing. Bukan satu hari, bukan dua hari, 309 tahun. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Kahfi, mereka tidur 300 amin wa zadu 9.
300 tahun plus 9. Kenapa tak sebut 309 tahun terus? Kenapa 300 plus 9? Ini ajaran Al-Quran. Al-Quran ini penuh dengan ilmu, tuan-tuan. Bila ulama-ulama kaji, betul rupanya 300 plus 9. Kerana kalau ikut kalender Masihi, iaitu putaran matahari, dia adalah 300 tahun. Tapi kalau ikut kalender Qamariyah, putaran bulan, dia adalah 309 tahun. Ha, sebab kalau kalender Islam kita, tuan-tuan, dia 10 hari kurang. Setiap satu tahun, 10 hari kurang. Kalau kalender Masihi, 365 hari. Suku lagi aja. Ha, tapi kalau kalender Islam, 355 hari. Ha, sebab tu, setiap tahun kita punya hari raya turun-turun, kan? حلال 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 مسجد أقصى berapa garam 2 dinar Mana belajar cakap Melayu? Di Jakarta 4 tahun. Kerja di sana? Ya. Yeah. Oh. Bagus. See? You can see. Okay. Well, again. Oh, okay. Again. Sama kita menantikan tokoh kita, mari kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bika asbahna, bika nahya, wa bika namutu, wa ilaikal ba'athu wan nushur. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshik wa malaikata. Ya. Tak mari, belum. Ya.
Orin tua. Raja-raja, tahu. Istana-istana mereka, dia sedang emas dan hutan.
Morning. Morning. Cheers. تعرفوا السد دلال؟ Boleh. Ada lagi kat belakang? Ah, boleh. Allah SWT. Asyik. Ada lagi kawan-kawan kat belakang? Ada yang ambil wudhu eh? Ada lagi eh? Ada lagi solat eh? Ramai lagi? Ada dalam 10 orang. Ah, okey. Sini boy sini. Ada lelaki sini. Sana dah penuh dah. Sini ada kosong lagi kam. Sini kosong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin.
wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala ali wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Boleh dengar belakang? Oh, ya, alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah ya. Kepada para jemaah sekalian, kita syukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah membawa kita ke tempat yang kita ada sekarang ini, yang dinamakan dia Masjid Salman Al-Farisi, ya, yang artinya Salman yang berbangsa Parsi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, kita menziarah ini adalah menziarah seorang sahabat Rasulullah SAW. Mari ke depan lagi. Come to the front. Dari kosong sini, belah kiri saya ada kosong lagi. Senaif Syarif mana? Dapat lagi ke depan. Dapat ke depan. Mari ke depan. Sini. Come. Lelaki dia. Belah kanan mana? Belah kanan sini. Backing tepikan, backpack. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, kita sekarang berada di masjid yang bernama Salman Al-Farisi. Salman yang berbangsa Parsi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan depan kita ni adalah makam Sayyidina Salman Al-Farisi, yang di mana dia adalah merupakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat luar biasa. Macam mana luar biasanya? Boleh nampak? Tak nampak ah. Tak ada dengar. Sini depan. Boleh depan. Okey. Okey dah. Tak apa dah. Boleh nampak dah. Sini lah. Depan sini. Depan Haji Ayub. Haji Ayub. Give your space. Sini. Tuan Haji. Sini. Salman Al-Farisi adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat luar biasa. Kenapa luar biasa? Beliau ini dia hidup sebelum zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa ratus tahun sebelum zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Beliau berbangsa Majusi. Agama Majusi, dia berbangsa Parsi tapi agama Majusi. Majusi ni menyembah api dan dia duduk di negeri Iran yang sekarang namanya Iran, di negeri Parsi ya. Bapa dia tu adalah seorang governor dan seorang yang hartawan yang banyak dia punya tanah ladangnya. Jadi anaknya ini Salman dijadikan seperti mandor ataupun kita katakan orang yang tukang jaga, tengok apa-apa yang berlaku di ladang tersebut. Jadi setiap hari Salman bila nak pergi ke tempat ladangnya itu, dia akan melalui satu buah gereja yang di mana ada seorang padri yang beribadah dalam gereja itu. Padri ini dia berada di atas agama Nasrani yang betul, agama yang mentauhidkan Allah Ta'ala, mengesakan Allah, bukan agama ya Nasrani yang sekarang ada yang mengatakan tiga dalam satu ya. Jadi Salman apabila setiap hari dia pergi, dia tengok orang ni semayang, dia pun rasa seronok tengok orang ni semayang. Dia pun nak ikuti apa ajaran agamanya. Dan bila dia ajarkan kepada Salman, lama-lama Salman pun memeluk agama Nasrani. Apabila ayahnya tahu yang Salman sudah tukar agama, ayah dia marah kerana mereka ni bangsa Parsi, agama Majusi, tak pernah campur-campur agama lain. Ayah dia kurungkan dia dalam rumah. Dan apabila Salman dapat larikan diri, Salman tinggalkan ayahnya, tinggalkan keluarga, tinggalkan harta, tinggal segala-galanya. Dia pergi bersama padri ini, duduklah dengan padri ini. Maka setelah padri ini beberapa lama masanya, hampirlah masa itu untuk meninggal dunia, dia pun berpesan kepada Salman, wahai Salman, kalau aku mati, kau pergilah ke tempat yang dinamakan dia Baitul Maqdis, maaf, ke Damascus dahulu. Di sana ada satu gereja dan satu padri, kau pergilah ke tempat dia dan kau belajarlah dengan dia. Salman pun setelah kematian guru dia yang pertama iaitu di negeri Parsi, dia pun pergilah ke Damascus. Dan di sana dia bertemulah dengan padri yang disebutkan oleh gurunya. Dan dia pun belajarlah dengan guru ini, sampailah guru ini pun dah nak meninggal.
Dan dia pun berpesan pula kepada Salman, wahai Salman, kalau aku mati, kau pergilah kepada seorang padri yang ada di sebuah gereja di Baitul Maqdis. Jadi bila guru dia kedua pun meninggal, Salman pun pergilah ke tempat dan tersebut di Baitul Maqdis yang kita ada sekarang ini. Jadi dia pun belajar dengan guru yang kedua, yang ketiga ni, sampailah guru ketiga ni pun dah nak meninggal. Kemudian guru ketiga ni berkata, wahai Salman, kalau aku meninggal, engkau pergilah ke negeri Arab yang banyak pokok-pokok kurma, kerana di sana akan lahir seorang Nabi akhir zaman. Dan dia ada dua tanda. Jadi apabila guru dia yang ketiga pun meninggal, Salman pun carilah kafilah-kafilah perniagaan orang Arab yang datang ke negeri Baitul Maqdis, dan dia pun bayarlah dengan harganya untuk dibawa ke tempat yang banyak pokok kurma. Jadi Salman pun dibawa. Tetapi orang-orang Arab ini, dia khianat pada Salman. Apa yang dia buat, dia ikat Salman dan dia jual di pasar hamba. Dan dia dibeli oleh seorang Yahudi daripada Khaybar. Khaybar ni 650 km utara Madinah. Alhamdulillah saya sempat ke sana waktu saya belajar kat Madinah dulu. Banyak sekali pokok kurma kat sana, ya, subur. Dan banyak orang Yahudi yang tinggal di sana, di Khaybar, pada masa zaman dulu lah, sekarang dah tak ada. Ya, jadi Salman pun dijual kepada seorang tukang, kita kata orang hartawan yang punya kebun kurma. Dan Salman pun jadi hamba kepada orang ini. Dan dia bekerja sebagai tukang kebun. Jadi Salman ni berdoa kepada Allah, ya Allah, dapatlah aku pergi ke tempat Nabi yang kau hantarkan sebagai Nabi akhir zaman. Maka Allah Ta'ala kabulkan doa Salman. Satu keluarga family Yahudi dari Madinah datang ke Yahudi tuan kepada Salman ini di Khaybar. Dan dalam bercerita-cerita tu, terdengarlah Salman, mereka sedang menceritakan seorang Arab yang mengaku dirinya Nabi, dan dia mengaku dialah Nabi akhir zaman. Salman pun terasa dalam hati, jangan-jangan inikah dia orang yang aku cari-cari. Maka dia pun berdoa lah, ya Allah, kalau benarlah orang ini seorang Nabi akhir zaman, maka dapatlah kira aku bertemu dengan orang ini. Maka Allah kabulkan doa Salman. Di mana Yahudi Madinah ini bila nak balik, Yahudi Khaybar saudara dia itu hadiahkan Salman kepada mereka. Jadilah Salman bertukar tuan, menjadi hamba kepada Yahudi Madinah. Maka baliklah Salman dengan tuan barunya ke kota Madinah. Nah, bila sampai ke kota Madinah, dia pun cari jalan bagaimana nak berjumpa dengan Nabi yang disebut-sebut Nabi akhir zaman ini. Maka dia pun bawa lah satu bakul kurma, dan dia pun pergilah ke masjid, dan dia pun jumpa, ya Muhammad, ini satu bakul kurma sedekah aku kepada engkau. Nabi pun terima, dan Nabi panggil semua sahabat. Nabi tak makan. Sahabat saya makan, Nabi tak makan. Salman mengendap daripada jauh, dan Salman berkata, ini satu tanda daripada tanda kenabian. Iaitu Nabi akhir zaman, iaitu Nabi kita, tidak makan sedekah. Dan demikian pula, pada sehari kemudiannya, Salman bawa satu bakul kurma lagi dan pergi jumpa dengan Nabi SAW. Dan dia kata, ya Rasulullah, ini hadiah untuk engkau. Maka Nabi pun panggil semua sahabat, Nabi pun makan, sahabat pun makan. Jadi Salman kata, betul lah, ini satu tanda. Tanda dia apa? Nabi kita tidak makan sedekah, tapi makan hadiah. Jadi kita kalau ada sahabat-sahabat yang keturunan Nabi kita SAW, ya, Sayyid ataupun Syarifah, ya, maka kita tidak boleh beri sedekah. Kalau kita nak beri, beri hadiah, ya. Macam kita punya tour guide kita ni pun, ya, yang Tahsin Syarif tu, dia pun keturunan Nabi SAW. Kalau mungkin ada orang rasa nak sedekah ni, jangan sedekah, ya. Dia keturunan Nabi, dia tak boleh makan sedekah. Kalau nak hadiah tu lain cerita. Jadi begitulah dia, tuan-tuan dan puan-puan. Maknanya itu satu tanda. Jadi Salman pun nak melihat tanda Nabi yang kedua. Jadi satu masa Nabi SAW membawa jenazah setelah disolatkan di Madinah, di Masjid Madinah, dibawa pergi ke kubur Baqi'. Dan dalam perjalanan itu Nabi duduk di sebelah belakang. Nabi suka jalan tu jalan belakang. Kenapa? Belakang Nabi para malaikat, Nabi kata, ya. Jadi Salman pun, dia pun cuba nak melihat belakang Nabi. Dan Nabi pun berhenti sekejap. Ya Salman, engkau nak tengok tanda kenabian aku? Nabi dah tahu dah ni.
Ha, jadi Nabi membuka bahu kanan, buka bajunya, sebelah bahu kanan Nabi tuan-tuan belah belakang seperti spotlight dia punya cahaya. Terang. Ha, subhanallah. Salman pun bila tengok saja tu seperti apa yang guru dia pesan, inilah tanda kenabian Nabi yang kedua. Ya, maka Salman pun terus mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka Salman pun memeluk agama Islam. Tetapi tuan-tuan, umurnya Salman waktu dia memeluk agama Islam, umurnya 275 tahun. Ha, 275 tahun. Ha, jangan terkejut. Ini bukan saya cerita reka-reka, tak ada. Ini saya baca dalam buku Al-Isabah fi Ma'rifatis Sahabah, kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Imam Ibn Hajar ni di ulama hadis yang paling besar, nombor satu. Ha, jadi itulah dia tuan-tuan. Dan apabila Salman sudah memeluk agama Islam, dia menjadi hamba Yahudi. Dia tak bebas macam orang biasa nak pergi masjid. Jadi dia pun berkatalah pada tuan dia, tuan, saya nak minta dapatlah saya merdekakan diri saya. Ha, tuan dia kata boleh, tapi dengan syarat. Syaratnya tuan dia tahu dah dia ni masuk Islam, jadi tuan dia pun tak suka. Tuan dia kata kalau kau nak bebas, syaratnya kau malam ni kau tanam biji kurma 1,000 biji, besok aku nak pokok sudah tumbuh dengan buah dia. Jadi mana boleh benda ni? Ini benda tak masuk akal. Tujuan dia tak mau bagi Salman bebas, jadi dia letak syaratnya tak boleh dibuat. Jadi Salman pun menangislah jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, wahai Salman, jangan kau susah hati. Kau korek lubang, malam ni aku datang dan aku tanam. Jadi Salman pun dah sukalah. InsyaAllah nanti berkat Nabi tanam, semua akan tumbuh. Salman dah kumpulkan biji-biji kurma tu. Tetapi bila tuan dia tahu yang Nabi nak datang malam itu, biji-biji kurma yang Salman dah kumpulkan, maka tuan dia bakarkan dia supaya benih tu mati. Ha. Maka apabila Nabi pun datang, maka Salman menangis lagi, ya Rasulullah, sekarang benih-benih semua dah habis terbakar, hangus dah. Macam mana nak ditanam, macam mana nak hidup? Nabi kata, jangan kau susah hati, wahai Salman. Nabi pun ambil setiap satu benih, satu biji kurma. Nabi baca bismillah. Nabi letak kat lubang. Sayyidina Abu Bakar pun tutup. Sayyidina Umar jeluskan air. Setiap satu lubang, Nabi letak bismillah. Nabi letak sampai 1,000 lubang. Dan apa jadi bila besok pagi, tuan-tuan dan puan-puan? Bila tuan Yahudi ni buka tingkap dia besok pagi, punya terkejut, semua dah ada pokok kurma dengan buah sekali tergantung-gantung. Subhanallah. Dan itulah dia tuan-tuan, pokok kurma buah ajwa. Kalau tuan-tuan yang pergi Mekah, Madinah kan, nak beli kurma Nabi, itulah namanya kurma ajwa. Dia digelarkan kurma Nabi kerana Nabi yang tanamkan dia. Tetapi ialah zaman Nabi punya pokok tu dah habis lah. Tapi dia punya anak cucu cicit tu, dia punya keturunan tu masih kekal ya. Itulah kelebihannya pokok kurma ajwa. Sebab tu kalau dalam hadis Nabi sebut, siapa-siapa yang makan kurma Madinah 7 biji setiap pagi, Allah pelihara dia daripada semua penyakit. 7 biji setiap hari. Itu kurma Madinah, apa saja kurma Madinah, tak kira jenis apa, murah ke mahal. Tapi kalau sesiapa yang makan setiap pagi 7 biji kurma ajwa, Allah pelihara daripada sekalian penyakit dan sihir. Ada ekstra pula. Jadi kalau sekiranya kita ada saudara mara yang kena sihir ke apa, belilah, hadiahkanlah. Tapi kurma ajwa ialah yang paling mahal di Madinah tu ya. Kerana sampai 100 rial ada 1 kilo ya. Kurma lain mungkin 10 rial, 20 rial lah macam tu. Jadi kembali kepada kisah Sayyidina Salman radhiyallahu anhu, tuan-tuan dan puan-puan. Dia pun bebas dan dia pun sangat kuat ibadat dan sangat rajin berkhidmat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi menyebutkan dia apa? Salman minna alal bait. Salman daripada kami, keluarga Rasul. Subhanallah. Padahal dia orang Parsi, bukan orang Arab pun, bukan Bani Hashim pun. Tetapi Nabi tak pandang itu semua. Nabi pandang pada takwa dia, iman dia. Salman daripada kami, keluarga Nabi. Begitulah mulianya seseorang itu, bukan kerana keturunan darahnya, bukan kerana wang ringgitnya, tapi kerana iman dan takwanya lah menjadikan dia itu mulia di sisi Allah Ta'ala. Jadi Salman dalam waktu bersama Nabi SAW menempuh beberapa peperangan. Peperangan pertama yang Salman menempuh ialah peperangan Khandaq. Khandaq itu mana peperangan Parit. Berlaku pada tahun 5 Hijrah. Dalam tahun itu, orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Ghatafan Arab Padang Pasir dan orang Quraisy daripada Mekah, tiga kabilah ini bergabung
menyerang Madinah pada tahun 5 Hijrah dan jumlah mereka 10,000 orang. Dan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah diberi petunjuk oleh Allah yang ini 10,000 datang serang Madinah, Nabi mesyuarat dengan sahabat-sahabat dalam Madinah, macam mana nak pertahankan Madinah, kita umat Islam tak sampai 3,000 pun, yang diorang ini 10,000. Jadi Salman pun berkata, ya Rasulullah, kami di negeri Parsi kalau perang dengan musuh yang tak boleh kami lawan, kami buat parit, trench, ya, buat parit supaya musuh tak boleh lompat masuk dalam. Pendapat Salman diterima. Jadi selama 6 hari, ada yang kata selama sebulan, Nabi dan sahabat-sahabat korek parit sepanjang lebih kurang 5 km, lebarnya lebih kurang 4 meter dan dalamnya lebih kurang 4 meter juga. Sekira-kira orang tak boleh lompat dan orang kalau masuk tak boleh panjat. Itu dia punya trench dia ataupun paritnya itu. Dan Salman radhiyallahu an pada masa itu dilantik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai salah satu pemimpin battalion dalam perang itu. Sebab itu kalau tuan-tuan pergi ke Madinah di tempat Masjid 7, ya, di situ ada satu masjid nama Masjid Salman Al-Farisi sebagai mengenangi jasa dia. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, jadi Salman setelah wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Salman dia bersama-sama Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an memerangi orang-orang yang murtad dan bersama Sayyidina Umar radhiyallahu an untuk berjuang mengembangkan Islam. Sampailah Islam dah sampai ke Baitul Maqdis. Seperti yang telah saya sebutkan, Baitul Maqdis jatuh ke tangan umat Islam pada tahun 15 Hijrah. Sayyidina Umar masuk Baitul Maqdis pada tarikh 16 Zulhijjah, pada hari Senin 16 Zulhijjah. Jadi pada selepas Baitul Maqdis jatuh ke tangan umat Islam, Sayyidina Umar melantik Salman menjadi governor Baitul Maqdis. Dan Salman pun dah jadi governor kat sini, nak buat rumah lah. Dia panggil lah tukang rumah, buat rumah aku. Tapi kau tahu tak macam mana nak buat rumah aku? Kata Salman pada tukang buat rumah. Tukang buat rumah kita tahu, rumah untuk engkau ni wahai Salman, kalau berdiri kepala kena siling, kalau baring kaki kena tembok. Kata Salman, betul, itu rumah aku. Subhanallah tuan-tuan, ya. Allah tawaduk orangnya, ya. Kita punya rumah kita tak kena cakap macam mana lah, ya. Ini Salman Al-Farisi, governor kota Madinah. Tapi kerana ketakwaan dia, ikhlas dia, Allah angkatkan darjat dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita bersyukur pada Allah hari ini kita sampai di depan orang yang Allah muliakan. Marilah dengan penuh rasa terima kasih kita kepada dia, kita beri salam pada dia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Sayyidina. Ya Sayyidina Salman. Salman Al-Farisi. Al-Farisi. Assalamu alayka. Assalamu alayka. Ya Sahiba. Ya Sahiba Rasulillah. Rasulillah. Assalamu alayka. Assalamu alayka. Ya Sahiba. Ya Sahiba Nabiyillah. Nabiyillah. Assalamu alayka. Assalamu alayka. Ya Mujahid. Ya Mujahid fi sabilillah. Ya Sabilillah. Assalamu alayka. Assalamu alayka. Ya man qala. Ya man qala fi haqqika. Ya Rahimah Salman. Salman minna. Minna Ahl al-Bayt. Ahl al-Bayt. Assalamu alayka. Assalamu alayka. Wa rahmatullahi. Wa rahmatullahi. Wa barakatuh. Wa barakatuh. Jazakallahu. Jazakallahu. Anna. Anna. Wa an walidayna. Wa an walidayna. Wa an al-Islam. Wa an al-Islam. Wa al-Muslimin. Wa al-Muslimin. Khair al-Jaza. Khair al-Jaza. Allahumma. Allahumma. La tahrimna. Ujurahu. Ujurahu. Wa la taftinna. بعده واغفر لنا وله ولجميع المسلمين يا رب العالمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami bermohon padamu ya Allah dengan keberkahannya Sayyidina Salman Al-Farisi, sahabat Nabi yang mulia. Ya Allah, dengan keberkahan syafaat Nabi kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagikanlah darjat Salman Al-Farisi ini ya Allah. Kurniakanlah dia pahala yang setinggi-tingginya. Letakkanlah dia di dalam syurga firdausmu ya Allah. Ya Allah, bangkitkanlah kami di yaumul qiyamah bersama-sama Salman Al-Farisi, bersama-sama para kasih-kasih ya Allah. Ya Allah, tanamkanlah iman dan taqwa dalam diri kami, keluarga kami, dan sekalian umat Islam ya Rabbal Alamin.
Ya Allah, kami semua mempunyai bermacam-macam penyakit. Ya Allah, sembuhkanlah semua penyakit-penyakit kami. Amin. Penyakit anak istri kami. Amin. Keluarga kami. Amin. Dan semua mereka yang bermohon doa dari kami. Ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami. Amin. Kalau kau nak matikan kami, amin, janganlah kau matikan kami melainkan dalam iman dan Islam. Amin. Di atas kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, seperti mana Engkau telah berikan iman pada Salman Al-Farisi ini, berikanlah iman dan taqwa yang tersebut pada diri kami, istri kami, suami kami, anak-anak kami dan sekalian dan zuriat kami. Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, anak-anak kami yang masih di bangku sekolah, ya Allah, terangkanlah hati mereka dan berikanlah mereka kejayaan dalam pelajaran dunia dan akhirat mereka. Ya Allah, lembutkanlah hati anak-anak kami, ya Allah, supaya mereka mendengar perintah-Mu dan mendengar kata ibu dan ayah. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, pilih adalah negara kami Singapura, Malaysia, Indonesia dan semua rantau ASEAN daripada perkara yang kami bimbang dan kami takuti, daripada penularannya radioaktifnya nuklear, ya Allah, dan daripada tsunami, daripada gempa bumi, daripada bala dan bencana. Ya Allah, ya Allah, selamatkanlah juga umat manusia yang berada di Jepun. Ya Allah, jauhkanlah mereka dari segala musibah dan bala dan bencana. Ya Allah, dan selamatkanlah umat Islam yang di Libya. Ya Allah, hentikanlah peperangan dan penumpahan darah. Ya Allah, ya Allah, selamatkanlah umat Islam di Palestin. Ya Allah, satukanlah pemimpin-pemimpin Palestin. Ya Allah, dan satukanlah umat Islam di seluruh dunia. Ya Allah, di atas ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya Allah, selamatkanlah umat Islam di Irak, di Afghanistan, di Pakistan, di mana-mana mereka berada. Ya Rabbal Alamin. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Dapat makam Salman Al-Farisi. Wahai Sayyidina Salman Al-Farisi, kami semua datang ucapkan terima kasih pada Engkau atas sekalian jasa dan perjuanganmu di jalan Allah. Semoga Allah mengangkat darjatmu dan menerima amalanmu dan diletakkan di kau di dalam syurga-Nya. Amin. Taqabbalallah. Inna rabbakum. Silakan tuan-tuan, ya, siapa nak berdoa pun boleh, siapa nak ambil gambar pun boleh. Ini dah selesai, kita tunggulah kat luar, ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Polis marah apa mak?
Nanti jadi macam kat Mekah free semua barang. Ambil aja nak bayar hilang orang. It is nylon for everybody. Nylon for everybody. Plastic bag for everybody. Siapa tak ambil gambar family? Postman gambarnya belakang Masjid Al-Aqsa. Siapa? Oh, dia throw over there. Tak nampak tadi ya. Tak nampak benda ni. Maybe they want the illegal one. Ini ada lesen. No good. 30 bas minat. Atas kita $5,000. No good, give one good. 30 bas minat, 30. Atas kita 50. Atas kita, paman. Atalata, pen. Atas kita, no good. Apa yang nak? Oh,
thank you. I just put a card. I did a little. أشهد أن محمد رسول الله حيا للصلاة Inside. Dalam. صار هادي قبلها الله يرحمه اللهم صل على سيدنا محمد Thank you.
Ya.
Ada semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. That's why I won't cry. I feel scared, but I won't show.
my fears. I keep my head high, deep in my heart. I never have any doubt the Palestine. Tomorrow we'll be free. Palestine, tomorrow we'll be free. I saw those rockets and bombs shining in the sky, like drops of rain in the sun's light, taking away everyone dear to my heart, destroying my dreams in a blink of an eye. What happened to our human rights? What happened to the sanctity of life and all those other lies? I know that I'm only a child, but is your conscience still alive? Daripada Nabi-Nabi Ulul Azmi, Nabi yang sungguh-sungguh menjalankan dakwah. Dan Nabi Musa AS termasuk daripada Nabi-Nabi yang kita wajib mengetahuinya, seperti mana yang disebutkan dalam Al-Quran, 25 Nabi dan Rasul. Tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, Nabi Musa AS adalah anak kepada seorang ibu yang daripada keluarga Al-Imran, ya? Dan keluarga Nabi Musa AS la asad hadha yasma fil kharij akan berjual gair masmu babas. Syukran. Cik Salih luka sambil elok hidup. Labas. Syukran. Tuan-tuan dan puan-puan Nabi kita semua, ya? Nabi Musa alaihi salatu wasalam termasuk pada Nabi yang diutuskan oleh Allah SWT kepada Bani Israel. Kita semua mengsedia maklum, ya, di dalam Al-Quran banyak menceritakan kisah Nabi Allah Musa alaihi salatu wasalam, di mana beliau ini dilahirkan oleh ibunya seorang wanita Israel, Bani Israel. Dan kemudian pada zaman itu, zaman pemerintahan Fir'aun, Nabi Musa dilahirkan di negeri Mesir, ya. Dan Fir'aun, dia punya pak nujum, tok nujum dia mengatakan bahawa akan lahir seorang anak daripada Bani Israel yang akan menghancurkan dan menjatuhkan kerajaan Fir'aun. Jadi Fir'aun perintahkan supaya semua orang yang lahirkan anak lelaki daripada Bani Israel dibunuh. Dan telah dibunuh seramai 70 ribu budak-budak lelaki. Dan Nabi Musa AS, ibunya bila lahirkannya, ibunya takut nanti dia pun dibunuh, maka dia masukkan dalam satu bakul dan dilayarkan dia ataupun dibiarkan dia supaya dia hanyut di tengah-tengah sungai, yang di mana sungai itu mengalir masuk ke dalam istana Firaun.
dan ditemui dan diambil oleh isteri Firaun sendiri, Asia. Dan Firaun punya isteri itu bila lihat, dia pun rasa jatuh cinta pada anak yang comel ini, dan dia ambillah Nabi Musa sebagai anak angkatnya. Maka begitulah dia, tuan-tuan dan puan-puan, Nabi Musa besar di dalam istana Firaun. Tetapi Allah Ta'ala haramkan dia menyusu daripada sesiapa pun melainkan daripada ibunya sendiri. Jadi siapa ibu susuan nak beri susu kepada Nabi Musa, Nabi Musa menolaknya. Sehinggalah kakaknya Nabi Musa, dia pun mengetahui yang adik dia tu berada dalam istana Firaun. Dia datang menghadap pada Firaun, dia memberi nasihat. Ada satu ibu tu, kalau dia susukan budak, siapa pun budak pun akan terima susu itu. Jadi Nabi Musa pun dikembalikan kepada ibunya. Jadi ibunya menyusukan Nabi Musa sendiri. Itu Allah Ta'ala punya hikmah. Walaupun dia duduk di istana Firaun, tapi dia disusukan oleh ibunya sendiri. Nabi Musa AS membesar dan menjadi seorang yang kuat. Kerana apa kekuatan dia? Allah Ta'ala beri dia sebagai ganti kepada 70 ribu anak-anak lelaki yang mati dibunuh oleh Firaun. Jadi satu masa dalam dia berjalan di pasar, maka dia ternampak satu orang Bani Israel, dia bergaduh dengan satu polisi Firaun. Dia pun nak membela orang Bani Israel itu, dia pun hanya tempeling saja kepada orang polisi Firaun, jatuh mati. Power betul lah tuan. Ya, extra power dia kuat. Dia tempeling saja, orang tu meninggal. Ha, jadi apabila orang itu meninggal, maka Firaun pun mencari-cari siapa yang si pembunuhnya. Maka apabila ringkasnya, mereka dapati Nabi Musa yang membunuhnya. Maka Fir'aun menghantarkan polisi-polisinya untuk menangkap Nabi Musa AS. Maka Nabi Musa AS pun larilah ke tempat yang bernama Madian. Madian itu satu kampung yang diduduki oleh Nabi Allah Shu'aib AS. Jadi hari ini kita ziarah Nabi Musa AS sekarang ni. Nanti tengah hari kita masuk Jordan, kita akan ziarah pak mentuanya Nabi Musa AS, iaitu Nabi Shu'aib AS. Ya. Ha, jadi tuan-tuan dan puan-puan, ringkasnya Nabi Musa AS setelah bernikah dengan anaknya Nabi Shu'aib AS, nanti kita ceritalah nikahnya nanti kat sana ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Nabi Musa AS pun dia pun menjalankan dakwah. Tetapi dakwah dia kepada kaum Bani Israel sangat-sangat susah. Kerana Bani Israel ini orang-orang yang tak tahu nak berterima kasih dan juga selalu berpatah balik kepada kesesatan. Dan ini berlaku sewaktu Nabi Musa AS setelah diselamatkan Allah daripada Fir'aun dengan Bani Israel menyeberang Laut Merah, yang di mana laut itu terbelah. Terbelah berapa? 12 bahagian tuan-tuan. Kerana jangan lupa Bani Israel dia terbagi 12 kabilah. Kerana Bani Israel anak-anak kepada Israel. Israel siapa? Nabi Allah Yaqub. Dan Nabi Yaqub ada 12 anak. Jadi makna 12 kabilah. Jadi Laut Merah tu terbelah 12 tuan-tuan. Setiap satu kabilah jalan satu lorongnya. Sampailah mereka pun dah terselamat. Dan setelah mereka terselamat, mereka berada di Sinai. Dan Nabi Musa AS pun suruh mereka rehat di situ, kerana Nabi Musa nak menghadap pada Allah di Bukit Tur Sina. Bukit Tur Sina di mana? Di Sinai. Ya. Maka apabila Nabi Musa AS berhak menghadap pada Allah selama 40 hari, bila dia balik ke tempat kampung orang-orang dia, orang-orang dia sudah pula menyembah ke sapi betina. Maknanya patung lembu betina. Jadi di sini Nabi Musa sangat kecewa dengan orang-orangnya. Sudah kamu diselamatkan oleh Allah, kamu dah tahu yang kamu ni semua mempertuhankan Allah, kenapa pula pergi sembah kepada sapi betina? Jadi marah Nabi Musa AS kepada kaumnya. Dan begitulah kisahnya tu diringkaskan lagi. Maka Nabi Musa AS apabila telah berdakwah pada kaumnya, setiap kali mereka didakwah, mereka ikut. Bila ditinggalkan sekejap, mereka berpaling tadah. Akhirnya Nabi Musa AS, orang kata macam fras dengan kaumnya, dia bawa diri sendiri. Sebab itu orang Yahudi sampai hari ini tidak menemui kuburnya Nabi Musa AS. Kita tanya orang Yahudi, kamu kata kamu ini adalah umat Nabi Musa AS, mana kuburnya? Tak ada kuburnya. Bagi orang Yahudi tak ada. Jadi di sini Nabi Musa AS dia menyendiri, bawa diri seorang-seorang diri sampai ke mana? Sampai ke tempat yang kita berada sekarang ini. Ya, jadi Nabi Musa AS pun meninggal, wafat, dan tak ada siapa yang mengetahui tempat dia melainkan hanya beberapa orang yang bersamanya sahaja dikebumikan dan ditanam tempat ini. Tapi macam mana pula kita orang Islam pula tahu tempat ini?
Di sinilah tempatnya yang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui padang ini, tempat ini, bukit ini, dan Nabi mengatakan, "Inni raaitu akhi Musa yusalli fi qabri." Aku melihat saudaraku Musa sembahyang dalam kuburnya. Jadi Nabi nampak tengah-tengah Nabi di atas burak itu berjalan di atas udara tu nak sampai ke Baitul Maqdis. Nabi Musa tengah sembahyang dalam kubur lah. Nabi nampak. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan lagi isyaratnya, iaitu di tempat Katibul Ahmar. Katib itu maknanya bukit-bukit yang rendah, Ahmar tu merah. Sebab tu kita nampak kawasan ini dia kemerah-merahan dan bukitnya pun rendah-rendah. Jadi apa yang Nabi sebutkan itu, dan Nabi sebutkan lagi tempatnya itu seperti lontaran satu anak batu ke Baitul Maqdis. Maknanya dekatlah. Bukanlah maknanya dekat tu setengah meter, tapi maknanya dekat tu maknanya taklah jauh daripada Baitul Maqdis sampai ke tempat makam ini. Tapi secara direct makam ini macam mana boleh tahu? Sebenarnya para ulama-ulama kita dahulu, mereka ni pun adalah para wali-wali Allah. Mereka pun kasyaf. Maknanya kasyaf tu nampak perkara yang lain. Jadi mereka pun melihat tempat ini dan mereka nampak memang Nabi Musa AS berada di sini, kuburnya di sini. Maka dengan itu diletakkan satu landmark, satu tanda, inilah kubur Nabi Allah Musa AS. Nabi Musa AS ni sewaktu dia nak meninggal dunia, datang malaikat maut. Bila malaikat maut kata, "Hai Musa, aku ni malaikat maut datang untuk mengambil nyawamu." Nabi Musa AS pun tumbuk mata malaikat maut berlembang sebelah. Kemudian malaikat maut balik kepada Allah Ta'ala. Dia kata, "Ya Allah, aku kembali daripada hambamu yang tak suka kepada mati." Maka Allah Ta'ala kata, "Hai malaikat, beritahu pada Musa, aku panjangkan umur dia sebanyak mana rambut-rambutnya lembu yang diletakkan tapak tangannya atas badan lembu itu." Jadi malaikat maut pun balik pada Nabi Musa AS. Dia kata, "Hai Musa, kalau kau nak panjang umur, kau letakkanlah tapak tangan kau di atas lembu di belakang dia. Berapa banyak lai rambut-rambut yang ada itu, itulah sebanyak tahun-tahun yang kau akan dipanjangkan umurnya." Maka Nabi Musa kata, "Lepas tu apa jadi?" Kata malaikat maut, "Lepas tu matilah juga. Kalau gitu sudahlah, alhamdulillah nyawa aku sekarang ini." Jadi dengan itu malaikat maut pun ambil nyawa Nabi Musa AS. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, tempatnya Nabi Musa AS ini sekarang ini dijadikan fort ataupun benteng yang tuan-tuan nampak ni. Benteng ini dibangunkan oleh Salahuddin Ayyubi. Salahuddin Ayyubi ni dia seorang panglima yang bijak. Ya, dia bukan sebagai seorang yang alim sahaja atau warak, tapi dia juga seorang bijak dalam medan peperangan. Sewaktu dia telah mengambil kembali Baitul Maqdis, dia telah buat perjanjian dengan Richard the Lionheart. Richard the Lionheart sebagai ketua Crusaders atau tentera Saladin, maka dia telah beri janji, sesiapa daripada orang-orang Nasara yang nak datang buat haji kemari, kami tidak ada apa-apa halangan. Itu antara perjanjiannya. Maknanya orang Nasrani, Kristian, anda tak sini datang sila. Tapi ini bumi Palestin, ini bumi Baitul Maqdis adalah hak milik orang Islam, kita nak kembali. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, perjanjian itu telah pun dimeterai, dan Richard the Lionheart dengan semua bala tentera Salabiyah ataupun Crusaders balik ke Eropah. Tetapi mereka tiap-tiap tahun datang buat haji, dan mereka akan berkumpul di Sungai Jordan. Sungai Jordan ialah perbatasan yang sekarang ada antara Israel dengan Palestin. Maaf, Israel dengan Jordan. Jadi tuan-tuan, nanti lepas pada immigration Jordan, maaf, lepas pada immigration Yahudi, nanti tuan-tuan akan melalui jembatan. Jembatan itu dinamakan Allenby Bridge. Allenby ialah general British yang mengetuai peperangan menyerang Jordan untuk mengambil tempat yang kita sekarang ada semua ni. Tetapi orang Jordan namakan dia tu King Hussein Bridge, iaitu kepada raja dia. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, jadi orang-orang Kristian dia akan berkumpul di Sungai Jordan ini kerana mereka mengatakan Nabi Isa AS dibaptize. Baptize tu maknanya dimandikan mani suci sewaktu kecil di Sungai Jordan itu. Jadi Sungai Jordan tu dikira macam sungai suci, air yang suci, macam kalau kita air zam-zam, bagi dia tu Sungai Jordan tu. Jadi mereka akan berkumpul di sana pada satu-satu date yang tertentu setiap tahun. Dan berkumpul mereka itu besar. Jadi Salahuddin Ayyubi fikir,
Kalau mereka berniat tak baik, mereka menyerang kita orang Islam, mereka dah ramai dah berkumpul, kita orang Islam masih leka-leka. Jadi Salahuddin Ayyubi menjadikan tempat ini, dijadikan fortress, fortress penting, dan kemudian dijadikan bilik-bilik, kamar-kamar, tuan-tuan nampak tadi semua, untuk supaya orang bermalam kat sini, dan dijadikan satu haflah. Haflah tu satu keramaian. Jadi dengan kerana di sini ada makam Nabi Musa AS, yang orang ramai pun datang untuk ziarah Nabi Musa, ziarah Nabi Musa AS, dan sekaligus orang ramai pun datang untuk siapa yang ada nazar, anaknya yang baru nak bersunat ataupun berakikah, semua dibuat keramaian bersama-sama. Jadi di sini dia baca tahlil, kenduri, semualah. Jadi orang Islam pun berkumpul di sini ribuan. Jadi andai kata kalau sekira orang-orang Nasara dia menyerang orang Islam, orang Islam pun sudah ramai, sudah bersiap sedia juga menghadapinya. Ini taktik Salahuddin Ayyubi. Tapi alhamdulillah tak pernah berlaku serangan yang dibimbangkan itu. Jadi sekarang ini tuan-tuan dan puan-puan, tempat ini kalau tuan-tuan lihat jauh daripada bandar Baitul Maqdis. Dia tersendiri. Ya, alhamdulillah zaman dulu, zaman pemerintah Islam dijaga kerana pemerintah Islam, tapi oleh kerana sekarang ini sudah pemerintah Yahudi, jadi kawasan ini, tempat ini, masjid ini tidak dijaga lagi. Bahkan hidup mati terserang kau orang lah, tak dipedulikan. Tetapi waktu saya datang tahun 90-an memang buruk tempat ini. Bahkan orang pun tak banyak yang datang, ya. Buruk tempat pilih air pun, air pun tak ada, tandas pun tak ada, macam tuan-tuan sekarang tak ada. Ya, cuma satu tandas, dua tandas, dan memang buruk. Tapi alhamdulillah berkat para jemaah-jemaah Singapura, jemaah yang lain-lain datang, ya, ada buatkan sedekah dan sebagainya. Alhamdulillah sekarang tuan-tuan tengok ada kipas, ada mikrofon, ya, ada pula aircon, ya. Syukur alhamdulillah. Minta mikrofon, minta semaat, minta kondisir, minta hamamat. Barakallahu fiik now, minta water, minta beer. Barakallahu fiik now. Comes the same 5 years, eat for the region here, Barakallah bin Hajjaluddin, who will come to for the region for food, Barakallah bin. Syukran ya Bapak. Alhamdulillah lah. Jadi, alhamdulillah, jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita diatkan kemari, selain daripada apa yang tuan-tuan dapat kita ziarah makam Nabi Musa AS, antara wang-wang tuan-tuan dan puan-puan untuk disedekahkan kepada Palestin, insyaAllah kita akan salurkan juga sebagainya untuk membantu masjid ini. Jadi semacam mana saya sebutkan tadi, masjid ini tak ada bantuan kerajaan. Ya, jadi alhamdulillah, air pun terpaksa diambil pada air perigi. Tapi air perigi mereka ni, ada sikit rosak. Jadi mereka mintalah kita bantuan. Tapi insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, yang wang yang tuan-tuan dah serah kepada saya untuk sedekah orang Palestin, ya, akan saya gunakan sedikit sebagainya untuk masjid ini dan keperluannya, insyaAllah. Tetapi kalau tuan-tuan dan puan-puan nak memberi lebih-lebih itu, terserah tuan-tuan dan puan-puan. Itu masuk makam tu ada kotak hijau, ada tabung masjid, tuan-tuan boleh masukkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saudara kita Fadhil ini, dia beritahu pada kita, ya, bahawa dulu memang tak ada mikrofon, aircon, tapi sekarang syukur alhamdulillah dalam 5 tahun kemudian ini sudah Allah Ta'ala berikan kesempurnaannya. Dan tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, mereka yang jaga masjid ini, saya nak beritahu, mereka ni kira umur mereka tu, ke kehidupan mereka, mereka serah untuk masjid ini. Maksudnya khidmat pada masjid ini. Mereka ni asalnya orang bekas-bekas dadah, tuan-tuan. Tapi mereka dah bertaubat dan mereka tak mau lagi ambil dadah dan tak mau lagi campur dengan perkara-perkara yang tak baik. Mereka duduk sini khidmat dengan tanah yang mulia ataupun masjid Nabi Musa AS. Alhamdulillah, jadi antara derma tuan-tuan dan puan-puan, kita melalui saudara Tahsin Syarif, kita belikan makanan-makanan, kita belikan daging-daging ayam untuk mereka makan. Jadi mereka pun tak kerja kat luar, mengharapkan sedekah pemberian daripada orang. Dan saudara Tahsin datang, dia bawa, ya, derma duit tuan-tuan dan puan-puan, sebagainya saya pun serah pada dia untuk dibelikan makan-makanan di sini. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, kita ucapkan terima kasih pada semua para jemaah yang telah menderma. Mudah-mudahan Allah berkatkan rezeki tuan-tuan dan puan-puan dan tambahkan rezeki yang lain diberkati, dan Allah Ta'ala jadikan di satu ibadah di sisi Allah dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, ya, Tahsin kelas kifayah wala Naam. InsyaAllah. Okay. Haji, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maybe I was just silent and guide the whole trip, but now I cannot. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Apalah.
Betul. Come, hati for you, both you. Kau nama? Just aim. Don't do anything. Jam. Dekat sikit lah nanti. Don't do anything, don't press it. Huh? I'm recording. Oh, you're recording. Ya Allah, aku dah. Dah. Ayo, pergi ke sini. Sini ya. Alamak, kena sikit. Sini je. Kena tengah ni. صفة تسعات ايوه عصام الصبح فيديو ربوع الوليف واسأل على
هلا لدي وهلا للي عيني يا مولاي سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي
سبحانك سبحانك ما أعظم شانك ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك crying loud, the breeze is sounding sad. Oh no, tell me when did we become so cold and empty inside? Lost away long time ago. Did we really turn that blind? We don't see that we keep hurting each other, no. All we do is just fight. Now we share the same bright sun, same round moon. Why don't we share the same love? Tell me why not? Life is shorter than most that thought. Hold my hand. There are many ways to do it right. Hold my hand. Turn around and see what you've left behind. Hold my hand, my friend. We can save the good spirit of me and you for another chance. And let's pray for the beautiful world, the beautiful world I share with you. Like they've lost their smile on their new bloody playgrounds. Oh no, how could we ignore heartbreaking crying sounds? And we're still going on like nobody really cares. And we just stop feeling all the pain because like it's a daily basic affair. Now we share the same bright sun, same round moon. Why don't we share the same love? Tell me why not? Life is shorter than most at first. Hold my hand. There are many ways to do it right. Hold my hand. Turn around and see what you left behind. Hold my hand, my friend. We can save the good spirit of me and you for another chance. And let's pray for the beautiful world, the beautiful world I share with. So I'm always gonna be your neighbor. We cannot hide, we can't deny that we always gonna be neighbors. Your neighbor, my neighbor, we're neighbors. So hold my hand. There are many ways to do it right. Hold my hand. Turn around and see what we've left behind. Hold my head.
beautiful world I share with you. تسكت واحدة تحكي واحدة ما هلا 150 يلا 150 الا 150 يلا 150 Hello. 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 جب لازم جب عباية إسلامية. Can you wind one more time? Wind one more time? I just show your hand. Mari kita masuk dalam masjid. Oh,
can be shot. Okay. Okay, let's go, bro. Panjang lagi kaki kita sentuh ya. Jadi tangan besar kerana terlalu besar sangat. Jadi di sini kita lihat bagaimana dia mati tadi dibunuh oleh adik dia. Maaf, di Jabal Kasyun tadi yang kita berhenti panoramic view. Dari sana 75 km abang diangkat. Bawa datang kembali. Dan zaman dulu bawa pun sejauh tak cepat pada tinggi panjang. Mari kita berikan salam kepada Yesus. Ya Rabbi Allah. Amin. Assalamualaikum. Ya Walada. Adam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Shahid. Ya Shahid. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Man. Amin. Qubila. Qurbanuhu. Inda Allah. Assalamualaikum. Ya Mustaqi. Yalın dedem o için. Yalın dedem o için. Ben alı vurma. Alı vurma. Bilmem öyle Türkçe ötürüyor. Alın çok kabuğunu. Sen abi kabuğunu. Ben böyle kötü. فتح المولى سيدنا المسيح زعم الفرح فاتح budak tu dah ngantuk dah kesian budak. Tapi kena kerja apa nak buat? Medan. Medan. Siapa bakshish medan? Medan. Bakshish medan.
Yeah.
مقيم يا عفو يا رؤوف يا أحد يا مليك الملك يا ذا الجلال مورا مورا نوما مورا مورا How much carbon? How much? Small money carbon. Car model? Oran? أين من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نبت لا تتنقي من ذلة عظمت إن الكبائر في الغفران كاللبن لعل رحمة ربي حين يكتمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي واجعل رجائي يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم والطب بعبدك في الدارين إنا له صبرا متى تدعوه الأموال ينهدم وعدا لصحبي صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا رب بالمصطفى يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم لجاه من بيته في طيبة حرم وإثمه قسم من أعظم القسم وهذه بردة المختار قد ختمت والحمد لله في بدء وفي ختم أبياتها قد أتت 60 مع 100 فرج بي يا كربلاء فرج بي يا كربلاء اللهم فرج بالتبع ما تتقديش لا ما انا بقول لك ما تتقديش شوف بجانب
kaya, susah, senang, ada di mana-mana. Orang desa, orang kota, kita semua sama. Miskin, kaya, susah, senang, ada di mana-mana. Orang desa, orang kota, kita semua sama. Biar rambut sama hitam, tapi hati kita berbeza. Walau muda, walau tua, yang beza hanyalah takwa. Miskin, kaya, susah, senang, ada di mana-mana. Orang desa, orang kota, kita semua sama. Tiada ada di antara kita yang kekal selamanya. Semua yang kita nikmati hanyalah sementara. Yang cantik tapi di akhirat belum tentu. Di dunia ini tempat beramal untuk selamat di akhirat. Di dunia ini tempat beramal untuk selamat di akhirat. Miskin, kaya, susah, senang, ada di mana-mana. Orang desa, orang kota, kita semua sama. Miskin, kaya, susah, senang, ada di mana-mana. Orang desa, orang kota, kita semua sama. Miskin, kaya, susah, senang, ada di semua sama. Miskin, kaya, susah, senang, ada di mana-mana. Orang desa, orang kota, kita semua sama. Hello. Oh, hi. Are you videoing or taking a picture? Video. Ni last punya. Last ni pemina dia. Selamat bekerja. Tanya tahu ke bila start kerja? Kios lah. Ini kios yang sedap sikit. Tempat yang lambai. Merdeka. 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 Jangan bangun pukul 4:30 pagi lagi. Wake up call eh? Wake up call. Ada banyak barang lah. Beli banyak, barang. Ambil tu. Banyak barang eh? Ya, pergi tengok lagi. Jangan lupa 4:30. Oh, sikit. Ha.
sekejap. Barang-barang bye. See you.